yang tersebar meluas tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan di antara buku yang tersebar meluas tetapi telah diharamkan, yaitu buku pelik tetapi benar. Ini juga telah tersebar meluas dalam pasaran. Tapi bau-bau ni KBN mengambil tindakan menutup buku ini daripada tersebar. Tapi ada lagi beberapa buah negeri masih lagi menjual buku ini. Buku ini adalah buku ajaran aliran Wahabi. Apa yang spesialnya dalam buku ini tuan-tuan? Kalau orang ada telefon dalam
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni macam mana nak tekak ni tuan-tuan? Macam mana nak tekak ni tuan-tuan? Habis lalu satu Malaysia tuan-tuan. Masih-masih kata, oh rupanya semayang Nabi. Hak yang kita buat tak betul lah ke? Sebab tu saya dengar-dengar di Jengga ni dah ada surau yang dikuasai oleh Wahab.